dua buah vektor besarnya sama, tentukan sudut apit kedua vektor agar hasil bagi selisih dan resultannya sama dengan akar 2 min 1. Jadi sini kita lihat selisih yaitu A min B. Kemudian dibagi dengan resultannya yaitu A plus B sama dengan akar 2 min 1. Kemudian kita buka rumus selisih yaitu akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B dikali cos alpha per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos alpha sama dengan akar 2 dikurang 1. Kemudian kita kuadratkan, jadinya akar kuadratnya hilang, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali A dikali B cos alpha per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos alpha sama dengan akar 2 dikurang 1 kuadrat. Karena vektornya besarnya sama, berarti A sama dengan B. Berarti kita ganti A-nya yaitu dengan B, jadinya B kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali B cos alpha per B kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali B cos alpha sama dengan, kemudian kita buka ini jadinya 2 min 2 akar 2 plus 1. Kemudian kita lanjutkan B kuadrat tambah B kuadrat jadi 2B kuadrat dikurang 2B kuadrat cos alpha per 2B kuadrat ditambah 2B kuadrat cos alpha sama dengan 3 min 2 akar 2. Jadi 2 ditambah 1, 3 min 2 akar 2. Kemudian kita kelompokkan 2B kuadrat, buka kurung, 1 min cos alpha per 2B kuadrat 1 plus cos alpha sama dengan 3 min 2 akar 2. Jadi sini kita bisa coret. Kemudian kita kalikan silang. Jadi ini sebenarnya adalah per 1. Jadi kita kalikan ini dengan ini sama dengan ini dengan ini. Jadi 1 min cos alpha sama dengan 3 min 2 akar 2 dikali 1 plus cos alpha. Kemudian 1 min cos alpha sama dengan 3 kali 1. Kemudian 3 dikali cos alpha yaitu plus 3 cos alpha. 2 akar 2 dikali 1 yaitu min 2 akar 2. Kemudian min 2 akar 2 dikali cos alpha yaitu min 2 akar 2 cos alpha. Kemudian kita kumpulkan. Jadinya 1 dikurang 3 ditambah 2 akar 2 sama dengan, jadi ini min 2 akar 2 ruas kiri pindah, 3 cos alpha ditambah cos alpha dikurang 2 akar 2 cos alpha. Jadi kita kumpulkan.
Kemudian di sini jadinya 2 akar 2 dikurang 2 sama dengan, di sini adalah 4 cos alfa dikurang 2 akar 2 cos alfa. Jadi 2 akar 2 min 2 sama dengan 2 cos alfa, buka kurung, 2 dikurang akar 2, kemudian di sini sama dengan, jadi kita buat cos alfa sama dengan 2 akar 2 min 2 dibagi dengan 2 buka kurung 2 min akar 2. Cos alfa sama dengan 2 akar 2 min 2 per 2 buka kurung 2 min akar 2. Jadi kita kelompokkan dulu, 2 buka kurung akar 2 dikurang 1 per 2 buka kurung 2 min akar 2. Jadi kita bisa coret. Kemudian penyebutnya kita kalikan, jadinya 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Jadi sama dengan akar 2 dikali 2 yaitu 2 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 plus 2. Min 1 dikali 2 yaitu min 2. Min 1 dikali plus akar 2 jadi min akar 2 per 4 dikurang 2. Jadi sama dengan 2 akar 2 min akar 2 yaitu menjadi 1 akar 2. Jadi akar 2 aja. Per 4 kurang 2 yaitu 2. Berarti kita dapatkan alfanya sama dengan 45 derajat.